handphone ini bikin yang megang tambah narsis atau malah jadi zonk? Realme Narzo 50 yang baru aja launching di pertengahan bulan Maret ini. Kita simak yuk ada apa aja di handphone ini. Realme Narzo 50 ini merupakan smartphone yang ditunjukkan buat kalian yang suka bermain game mobile. Oleh karena itu, handphone ini ditenagai oleh chipset yang mendukung aktivitas tersebut. Ya emang sih, secara spesifikasi Realme Narzo 50 ini punya banyak kesamaan dengan Realme 8i. Cuman si handphone ini sudah dibekali dengan teknologi pengisian daya 33 watt lebih cepat. Nah, yuk kita lihat bisa apa aja sih Realme Narzo gocap ini. Desainnya sendiri handphone ini mirip-mirip dengan Samsung M33 yang baru aja keluar kemarin. Namun, untuk desain belakangnya dia memiliki 4 buletan yang ternyata kameranya cuman ada 3. Terus kalau kita lihat nih di bagian belakang ada Kevlar Speed tekstur desain yang terinspirasi oleh mobil balap biar kesannya lebih cepat, katanya sih gitu, namanya aja biru balap. Lanjut ke layar yang berukuran 6,6 inch ini didukung dengan refresh rate 120Hz yang dapat mengurangi lag dalam animasi scrolling dan memberikan pengalaman yang lebih baik dalam bermain game. Untuk chipset, Realme Narzo 50 ini ditenagai oleh chipset Helio G96 dari MediaTek yang punya kecepatan hingga 2,05. Chip ini sendiri memang didesain biar mampu mendukung aktivitas bermain game di smartphone ini. Pada Realme Narzo 50, chipsetnya dikombinasikan dengan RAM 6GB dan memori 64GB. Sedangkan salah satu fitur terbaik dari handphone ini adalah RAM virtual yang dapat di-upgrade hingga 5GB. Jadi buat kalian yang memiliki RAM 6GB bisa di-upgrade hingga 11GB, sedangkan buat kalian yang memiliki RAM 4GB bisa di-upgrade menjadi 7GB. Gak hanya itu loh, untuk slot memori SD-nya juga bisa di-upgrade, jadi selain RAM yang bisa di-upgrade, memorinya juga bisa kalian upgrade. Nah, aku mau kasih tahu nih, ini dia beberapa trik yang bisa kalian terapkan di handphone Realme Narzo 50 ini. Yuk kita lihat. Yang pertama, kalian bisa menjaga tombol kalian tetap baik. Jadi kalian tidak perlu mengunci di bagian tombol samping. Cukup ketuk saja layar kalian seperti ini. Nah, caranya kalian tinggal buka pengaturan, terus pilih layar awal dan layar kunci. Setelah itu, nanti akan ada ketuk 2 kali untuk mengunci, kalian aktifkan. Dan pilih juga untuk angkat untuk membangunkan dan ketuk 2 kali untuk membangunkan layar. Jadi, ketika kalian mengunci handphone ini, kalian tinggal ketuk saja 2 kali seperti ini. Jika kalian mau mengaktifkan, tinggal diangkat handphonenya, itu juga bisa langsung aktif, atau kalian ketuk 2 kali kembali. Seperti ini. Trik yang kedua, kalian pasti bosan kan dengan wallpaper atau icon yang itu-itu aja yang ada pada layar handphone kalian. Nah, di Realme Narzo 50 ini kalian juga bisa mengganti sesuai yang kalian inginkan. Caranya, kalian sama, kembali ke pengaturan. Terus nanti kalian pilih personalisasi, di situ ada tema atau wallpaper, jadi bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian. Gaya ikonnya juga bisa dirubah seperti gaya bulat atau kerikil atau khusus, jadi tinggal kalian pilih, itu bisa sesuai dengan keinginan kalian. Ada juga loh untuk font dan tampilan ukuran juga bisa kalian rubah, serta warna juga bisa kalian rubah-rubah sesuai dengan selera kalian. Yang terakhir, untuk notifikasi yang sering muncul di handphone kalian, tapi sebenarnya notif itu nggak penting-penting amat. Nah, caranya buat nonaktifasi, kalian tinggal geser aja cursor yang di atas, pilih notifikasi yang mau kalian nonaktifkan, tinggal geser ke kiri, nanti ada gambar lambang sampah, dan di sebelahnya ada lambang pengaturan, kalian klik,
Izinkan notifikasi, tinggal kalian off-kan. Seperti itu caranya untuk mengaktifkannya, sama seperti yang tadi untuk caranya. Untuk fitur kamera dari Realme Narzo 50 ini memiliki sejumlah peningkatan dihadirkan, yaitu dari sisi kamera yang membuatnya menonjol dari persaingan di segmen ini. Untuk Realme Narzo 50 mempunyai pengaturan 3 kamera di bagian belakang dengan kamera utama 50 megapiksel dengan kamera lainnya termasuk penembak makro 2 megapiksel dan lensa BW 2 megapiksel. Kamera ini mengemas beberapa fitur seperti mode potret, mode 50 megapiksel, dukungan HDR, mode malam, peningkatan adegan AI, dukungan video ganda, mode pro, ultra makro dan masih banyak lagi. Nah, aku di sini menjepret beberapa foto di siang hari dan di luar ruangan dan ternyata kameranya cukup mengesankan. Berikut ini hasil foto dan video dari si Realme Narzo 50 ini. Peningkatan terbaik yang datang dari Realme Narzo 50 ini adalah emang baterainya. Smartphone ini baterainya berkapasitas 5000 mAh yang dipasangkan dengan teknologi pengisian cepat 33 watt dark charge. Biasanya di segmen entry dan mid range ini kalau kita lihat baterainya tuh besar-besar 5000 mAh dan bahkan 6000 mAh di segmen ini ya. Namun dukungan pengisian cepat 33 watt memberi Realme Narzo 50 keunggulan dalam persaingan dibanding kompetitor lainnya. Realme mengklaim smartphone ini dapat mencapai 100% dari 0% dalam jangka waktu kurang lebih 1 jam aja. Untuk kesimpulannya, Realme Narzo 50 adalah smartphone yang mempunyai fitur-fitur canggih. Contohnya tadi, layar 120Hz, bermain game juga masih oke dengan dukungan pengisian cepat di 33 watt serta beberapa fitur terbaik yang bisa mengekspansi RAM hingga 11 GB. Nah, sayangnya nih, Realme Narzo 50 ini belum mendukung layanan 5G. Padahal dia keluaran handphone di tahun 2022 ini yang seharusnya sudah bisa mendukung layanan 5G. Tapi ada rupa, ada harga. Untuk Realme Narzo 50 dengan harga secondnya di Rp2.189.000 saat ini. Jadi masih terjangkau kan kalau kalian lihat untuk spesifikasi yang udah tadi aku infoin. Oke, itu tadi review handphone untuk Realme Narzo 50 secondnya. Nah, kalau kalian suka dengan videonya, bisa like dan jangan lupa di subscribe channelnya Teman Ponsel. Karena cuma di sini tempat nongkrongnya anak saya.